Iya. Salah satu tinggalan kereta api yang dibangun Hindia Belanda di Sulawesi yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini adalah gedung bekas stasiun Takalar di Mapakasunggu, Kota Lama. Amir berjalan meliputnya, silakan disimak videonya sampai habis. Sore ini tanggal 1 Oktober 2023, kami akhirnya berkesempatan mengunjungi salah satu tinggalan sejarah perkeretaapian di Sulawesi, yakni gedung bekas stasiun kereta api Takalar, terletak di Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar. Lokasi ini juga dikenal dengan Kota Lama. Di sekitar stasiun ini ada pesanggrahan yang dibangun Belanda. Namun saat ini pesanggrahan tersebut sudah tidak ada. Sudah diganti dengan bangunan baru dan difungsikan sebagai puskesmas. Dan juga di sekitar stasiun ini ada bekas penjara yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan penjara lama. Kini masuk area markas Koramil. Tahu siapa katanya mulai menurut informasi di Gappa? Menurut orang tua, 1930-nya berdirinya. Oh iya. Jadi ini katanya ini stasiunnya? Iya. Loketnya di? Iya. Loket panggilan kartisnya di sini. Dari kemarin kereta, anu kereta ada? Jadi ini di yang asing kan temennya? Agenan zaman jadi berarti ini loket termasuk ini jendelanya masih asli. Iya, masih asli semua. Termasuk ini besi di atas nih? Iya. Kalau sengnya ya bagaimana kira-kira? Sudah diganti atau bagaimana? Kalau menurut sepengetahuan tak? Oh, genting ya? Iya. Oh iya, berarti sudah diganti. Kalau kayunya ini yang di luar? Mungkin masih asli. Masih asli ya? Termasuk itu temboknya ya? Iya. Ini yang puskesmas bekas anu ya, pesanggrahan? Iya. yang bikin itu Belanda? Iya. Tapi bangunan sudah dirombak ya? Berarti dulu ini adalah pusat dari Kota Takalar. Kota Takalar. Oh iya. Agak kecil di sini tuh tidak bisa. Oh iya, akhirnya kemudian dipindahkan di setelah Indonesia merdeka itu dipindahkan. Tahun 60-an ya. Jadi relnya kemungkinan di depan sini ya.
Oh begini batanya dulu zaman Belanda ya, besar. Besar sekali, bedanya sekarang kecil. Dulu itu waktu masih gerombolan dulu tuh. Iya. Langsung lari ke sini sembunyi. Oh sembunyi ya? Oh berarti kemungkinan pernah memang dihantam dulu atau sama gerombolan yang pernah ditembak ini. Oh. Kalau sama gerombolan itu tahun 1950-an sampai 60-an ya. Kalau ini tegelnya tegel asli ya? Oh begini dulu tegel ya. Masih anu kecil berhitam. Yang ini ya. Ini ya, model-model bangunan Belanda memang begini ada keluar. Di sini coba. Kalau ini kusennya ini kusen asli kira-kira atau sudah diganti? Pernah diganti kan? Oh, itu besinya di atas. Kemungkinan dulu ini kantornya ya? Kantor kepala stasiun. Cuma kecil ya. Berapa meter itu? Menurut informasi dari Ibu Aisyah, masyarakat setempat yang kami sempat temui di bekas stasiun ini, bahwa dulunya di sekitar stasiun ini merupakan pusat pemerintahan pada zamannya. Setelah melalui masa perencanaan sejak akhir abad ke-19, ditambah dua kali survei lapangan, operator kereta api Hindia Belanda di Pulau Sulawesi, yakni Staatsramwegen op Celebes atau STC, meresmikan beroperasinya stasiun Pasar Butung di Makassar pada Sabtu 1 Juli 1923. Jalur tersebut membentang hingga kota Takalar sejauh 47 km ke arah selatan Makassar. Acara peresmian stasiun Pasar Butung pada waktu itu berlangsung dengan sederhana. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah bangsawan lokal dan pejabat Hindia Belanda, termasuk Wali Kota Makassar Damrik serta Gubernur Sulawesi AJL Kopreur. Jalur kereta api Makassar-Takalar diharapkan bisa jadi penunjang aktivitas berniaga masyarakat. Menurut pertimbangan pemerintah Hindia Belanda, kereta api diharapkan bisa memudahkan pengangkutan komoditas andalan Celebes seperti kopi, beras, kelapa, cengkeh, dan lain-lain. Singkatnya,
Rel dibangun sebagai infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, di mana hasil pertanian dan perkebunan nantinya dengan mudah bisa diantar. Tak heran, trayek Makassar-Takalar juga melewati daerah pelabuhan yang saat itu penuh gudang penyimpanan. Muatan yang berasal dari Takalar pun bisa langsung dibongkar untuk disimpan sebelum akhirnya dikirim ke luar Sulawesi. Kereta api juga bisa mempersingkat lalu lintas manusia antar kota Makassar dan sekitarnya. Setelah lebih dahulu melayani pengiriman komoditas, trayek Makassar-Takalar mulai melayani penumpang per 1 Juli 1923. Di sepanjang 47 km terdapat 20 pemberhentian, stasiun, stoplas, dan halte kereta. Rinciannya adalah stasiun Pasar Butung, stasiun Makassar di sekitar pelabuhan, berbelok ke selatan menuju Jalan Dr. Sutomo, Mamajang, melewati Jongaya di perbatasan Makassar Goa, belok ke timur ke Malengkeri, Sungguh Minasa, melewati jembatan lalu belok ke timur menuju Aeng Batu-Batu, belok lagi ke selatan ke Kalukuang, Pak Rasangan Beru, Limbung, Rappokaleleng, Paleko, Manongkoki, Bontomatekne, Parikrisi, Patalasang, dan berakhir di stasiun Takalar. Namun, nasib jalur stasiun Pasar Butung Sungguh Minasa Takalar disebut megap-megap selama 5 tahun beroperasi. Kereta api di Sulawesi kala bersaing dengan transportasi darat lain yakni truk dan cikar. Selain itu, letak trayek yang berada di daerah pesisir ternyata jadi salah satu faktor penghambat. Masyarakat masih setia dengan perahu layar yang sudah digunakan turun-temurun. Entah dalam pengiriman barang atau lalu lintas manusia, masih ada faktor lain seperti harga tiket yang mahal dan jam keberangkatan truk yang ternyata lebih teratur daripada kereta api. Neraca keuangan STC sebagai operator pun anjlok hingga defisit. Biaya pemeliharaan stasiun, stoplas, halte, dan rel kereta api tak sebanding dengan pemasukan perusahaan. STC megap-megap dan lebih banyak mengandalkan dana talangan dari Batavia. Akhirnya krisis ekonomi dunia atau Great Depression menjadi paku peti mati terakhir bagi proyek pengembangan kereta api di Sulawesi milik STC. Netherlands Indies Spoorweg
maskapai atau perusahaan kereta api Hindia Belanda, cikal bakal dari PT KAI selaku induk perusahaan nasional akhirnya membubarkan STC pada tanggal 1 Agustus 1930. Dengan pembubaran STC, alhasil trayek Makassar-Takalar pun terbengkalai. Lokomotif tipe B dan C yang beroperasi selama 5 tahun pun dikirim kembali ke Pulau Jawa. Dan setelah masuknya pendudukan Jepang, akhirnya menurut informasi yang kami dapat, Jepang kemudian mengambil rel kereta api jalur Makassar ke Takalar. Rel-rel kereta api yang berasal dari Makassar ini kemudian dikirim ke Burma.